balik lagi sama gue Safa Dimas, and welcome back to my channel. Jadi pada video kali ini gue mau share pengalaman ke kalian gimana sih cara latihan cross combat dengan fitur-fitur baru yang ada di training updatean sekarang. Penasaran gimana caranya? Sebelum itu gue ada mau ngenalin sesuatu nih sama kalian. Hai guys, buat kalian yang suka cari kesibukan lain, gue punya rekomendasi nih buat kalian, yaitu aplikasi investasi trading namanya Binomo. Nah, gue udah investasi di Binomo ini kurang lebih 2 bulan dan sekarang gue mau nunjukin gimana sih cara gunain aplikasinya. Caranya itu kita tinggal pelajari arah grafik dan melihat apakah grafiknya itu bakal naik atau turun. Nah, di sini menurut analisa gue grafiknya itu bakal naik, jadi gue bakal pilih naik di sini untuk menginvestasikan sebanyak 70.000. Nah, di sini gue tinggal nunggu nih apakah grafiknya bakal naik setelah di garis merah atau expiration time itu waktunya berakhir. Nah, kalau misalnya gue bisa analisa secara tepat, nah nanti gue bisa dapat income sebesar 128.000. Nah, di sini kita tinggal tunggu aja apakah grafiknya akan naik. Di sini kita bakal tunggu ya guys ya. Aduh, turun grafiknya. Tapi nggak apa-apa, di sini gue masih punya sekitaran waktu 30 sampai 1 menit ke depan nih. Apakah investasinya bakal melewati garis merah itu, bakal di atas atau di bawah? Nah, grafiknya setelah gue lihat-lihat, cek dan analisis sih bakal ke atas ya. Kita akan tunggu aja guys. Sebentar lagi. Ayo dong, naik dong. Please naik dong. Ayo, semoga gue bisa beli RP season depan. Ya, turun guys. Ya ampun. Dikit lagi nih, naik nih. Ayo, naik yuk, naik yuk. Ah, oke, okay, naik guys. Yes, akhirnya bisa punya modal nih buat beli RP season depan nih. Dan sekarang gue mau kasih lihat ke kalian sejarah penarikan uangnya. Dan kalian tuh gampang aja, caranya tuh tinggal kalian pilih garis 3 di kiri atas ini, kemudian kalian klik balance. Nah, di sini kalian bakal lihat sejarah penarikannya. Nah, untuk kamu yang mau investasi Binomo ini harus berumur 18 tahun ke atas ya guys. Dan ingat, yang namanya investasi emang ada profit dan resikonya. Tapi Binomo udah membantu gue setidaknya menghasilkan penghasilan $250 atau sekitar 3-4 jutaan. Khusus buat kalian, gue ada kode promo nih. Nah, kode promo ini tuh untuk mendapatkan 100% cashback di akun demo kalian. Jadi tunggu apa lagi? Yuk langsung download aplikasi Binomo atau klik link yang ada di description bawah ya. Oke, jadi segitu dulu share aplikasi investasinya. Dan sekarang kita kembali ke video tentang cross combat. Nah, sebelum kalian masuk ke dalam training, gue mau kasih tahu tentang beberapa hal penting dalam cross combat yang harus kalian ketahui. Karena udah sepanjang dari season 2 sampai season sekarang gue main PUBG, ada 5 hal yang paling penting dalam close combat selama gue main PUBG. Nah, 5 poin ini adalah, nah yang pertama itu adalah posisi musuh. Kalian harus mengetahui posisi musuh itu secara pasti. Misalnya kalian mau ngeras dan close combat sama musuh itu ada di lantai 2 di ruangan sebelah kanan. Jangan kalian ngeras kanan tapi yang kiri kalian nggak tahu. Nah, makanya kalian bisa mati sia-sia. Nah, terus yang kedua itu kalian harus tahu jumlah musuh yang kalian ras itu ada berapa, dan kalian harus tahu musuhnya itu di mana aja. Karena kalau misalnya kalian close combat terus kalian menang satu musuh tapi kalian langsung diras sama yang lainnya atau di backup, nah kalian juga bakal mati bodoh dan konyol. Yang ketiga, kalian memiliki aim 3RD person atau aim TPP-nya yang baik. Karena tidak menggunakan scope, maka aim sensitivitas yang digunakan adalah third person party-nya. Terus yang keempat adalah jago drill. Jago drill dalam kata kalian tuh jago dalam prone shoot ataupun jiggle ataupun jongkok terus nembak kayak gitu ataupun jump shoot. Dan yang kelima adalah bantingan dari 3RD person tersebut. Nah, itu adalah 5 hal yang menurut gua sangat penting dalam close combat. Ya, jadi itu tadi adalah 5 poin penting dalam hal close combat. Dan sesuai dengan judul, kita langsung aja ke training untuk latihan gimana cara close combat yang benar serta menguatkan aim 3RD kalian. Gimana cara latihannya dengan fitur yang baru? Tapi sebelum itu, kalian follow dulu Instagram gua karena di sana gua sering berinteraksi sama kalian. Kadang-kadang gua balas DM dan kadang-kadang gua live dan kalian bisa tanya-tanya di sana tuh. Serta ada sensitivitas baru gua yang terbaru bing. Oke, kita enggak usah banyak basa-basi lagi, kita langsung masuk ke training. Let's go. Oke guys, jadi sekarang kita udah di training dan sekarang kita bakal untuk ngelatih close combat kita ya. Jadi yang sesuai dengan yang gue bilang tadi, kalau misalnya close combat ini adalah yang paling penting adalah sensi dari 3RD persen kameranya dan 3RD persen gyro dan ADS nya Nah, kalau misalnya kalian menggunakan senjata seperti ini, nah kalian klik di atas kiri atas itu yang ada tab here to quickly adjust sensitivity. Nah, ini adalah salah satu dari fitur PUBG untuk lebih cepat dalam mengatur sensinya. Jadi ketika kita ngambil scope, itu yang keluarnya 3RD person. Nah, ini yang bakal kita bahas. Kalau misalnya kita ambil kali 6, nanti itu bakal rubah juga nih, kali 6. Nah, tapi karena berhubung dengan close combat, jadi gue bakal bahas tentang yang 3RD personnya. Nah, caranya gimana? Yang pertama itu kalian tinggal kesini,
Kalian klik train, terus kalian klik standard train, terus kalian klik customize. Nah, di sini kalian nyalain yang 40 meter. Terus untuk movement speednya kalian di pas banget di atas angka 2. Nah, kalau misalnya kalian udah kayak gini, kalian klik start. Nah, di sini kenapa gue bilang movement speednya harus di atas angka 2? Karena di sini gue udah nyamain speednya sama dengan jiggle musuh. Misalnya contohnya nih ya, kalau misalnya udah sampai ujung lihat. Nah, jiggle kan gini aja. Jadi sama aja speednya antara si gerakan sasaran tembak ini sama musuh yang jiggle. Nah, caranya itu adalah ngepasin dari sensi kalian tuh udah benar atau kurang atau lebih. Nah, contohnya gue di sini sensinya 400, misalnya gue full giro. Nah, di sini gue bakal nyamain diikutin ininya. Kalian samain, kalau misalnya dia terlalu sensitif, berarti kalian harus turunin. Ini klik ini, kalian turunin sekitar ya pokoknya sepas-pas kalian. Nah, di sini kebetulan gue udah tahu sensi yang gue pakai itu adalah sekitar 310. Nah, kalau misalnya udah enak kayak gini, kalian bisa tracking musuh itu gampang. Nah, untuk latihannya, kalau misalnya kalian udah tracking dengan cara diem kayak gini udah pas banget sama sasaran tembak. Nah, untuk latihannya itu adalah kalian jiggle sambil kalian ngepasin ke sasaran tembaknya, contohnya. Nah, pokoknya nggak apa-apa, nggak kenain aja, yang penting kena gitu, ada peluru yang masuk. Nggak apa-apa pelurunya nggak masuk semua, karena itu adalah namanya spread peluru. Jadi nggak mungkin 100% peluru itu masuk. Karena juga, karena kita training, itu nggak biasa untuk pakai foregrip. Kalau misalnya untuk close combat nanti ada foregripnya. Kalau misalnya kalian udah pas dari sensi 3% maka aim yang kalian silakan itu bisa lebih tracking ke musuh dan peluru yang masuk itu lebih banyak daripada kalau misalnya kalian terlalu tinggi gitu sensinya. Nah, sekarang untuk latihan yang kedua itu adalah latihan drill dari close combat sendiri. Kalian harus sering-sering latihan drill. Nah, di sini gue bakal pasang stiker di sini. Nah, ini tujuannya untuk kalian nanti loncat. Nah, drill apa aja sih yang ada? Gue udah pernah jelasin di video close combat. Kalau misalnya drill ada jiggle sambil jongkok, terus juga ada prone shoot. Nah, yang paling penting itu kalian harus sering-sering latihan drill. Karena sebenarnya close combat itu nomor satu yang paling penting adalah drill serta aim. Kalau misalnya drillnya kurang tapi aimnya bagus, lawan bisa mati tapi kalian juga gampang terbunuh. Nah, ini caranya adalah kalian loncat kayak gini, terus kalian lakuin semua drill yang kalian bisa. Misalnya kalian langsung banting kayak gitu, atau misalnya kalian pengen jiggle aja, jump shoot lagi, prone shoot, kayak gitu. Lakuin terus-terusan selama sekitar 5 menitan untuk ngelatih close combat kalian supaya tepat ke sasaran serta drill kalian juga pun terlatih. Nah, ini yang basic-basicnya drillnya. Untuk pengembangan drillnya bisa kalian kembangin sendiri. Terus yang ketiga itu adalah latihan mode FPP. Nah, mode FPP ini nggak sembarangan untuk dipakai karena mode FPP ini menghasilkan beberapa keuntungan. Sebagai contoh ya, kalau misalnya kalian lagi nembak musuh kayak gini, rating ke kepalanya itu lumayan kecil dibandingkan kalau misalnya kalian kayak gini. Ya, kalian bisa lihat sendiri. Untuk ke kepalanya itu rating kenanya gede. Dan kalau misalnya kalian pernah sering lihat player Cina ataupun beberapa player, kalau misalnya habis jump shoot, dia gunain FPP kayak gini nih. Nah, itu untuk biar lebih view-nya lebih kena kepalanya itu lebih enak. Bandingin kalian misalnya kepala segede gini, sedangkan kalian lihat kepala segede gini, lebih enak mana kenanya? Lebih enak FPP kan? Apalagi kalau misalnya lagi jump shoot, terus tiba-tiba prone, terus abis itu ngeprone gitu, baru nembak. Nah, itu lebih view-nya tuh lebih enak daripada kita menggunakan TPP. Jadi menggunakan FPP untuk mempermudah dari close combat tersebut. Ya, kalau misalnya kalian penggunakan FPP, kalian bisa memanfaatkan dari bug seperti ini ya. Kalau misalnya kalian menggunakan TPP kayak gini, kalian nggak bisa nembak depan karena mantul ke bawahnya. Tapi kalau misalnya kalian menggunakan FPP, kalian lebih enak untuk nembak ke depan. Jadi lebih enak ketika kalian lagi face to face dan body systemnya adalah tembok di depan kalian. Misal contoh kayak gitu. Jadi harus cepat mainin ya. Nah, kayak gitu. Jadi lebih enak dalam body system di belakang tembok. Beda lagi kalau misalnya kalian nggak TPP, nggak FPP, lihat. Bakal ada damage yang kena temboknya.
Nah, itu adalah untuk gunain tombol FVP ketika close combat. Yang terakhir adalah latihannya adalah banyakin buy one di container. Nah, di training ini kalian bisa manfaatin tembok yang ini untuk latihan buy one di container. Kalau misalnya kalian sering buy one di container, kalian tahu bakal movement-movement apa aja yang kalian pakai, dan kalian bisa latihan di sini. Misalnya contohnya kayak gini. Terus kalau misalnya kalian lihat BT Ryzen ataupun pro player buy one, mereka ada movement yang begini nih. Nah, mundur kayak gitu. Nah, kalian lihat analog control dari jari gua gimana caranya untuk movement mundur. Ya walaupun gak 100%, tapi ini kadang-kadang movement ini tuh keluar gitu dengan cara kameranya tuh berlawanan sama si analog kiri kanannya. Nah, kalian bisa latihan terus-terusan di sini. Misalnya contohnya di belakang ada busur, terus kalian jump shoot kayak gitu. Close combat itu perlu hoki-hokian juga karena ini namanya peluru spread nih. Nah, kadang dia ada di sini, kadang ada di sini, kadang ada di sini. Itu namanya penyebaran peluru, emang nggak bisa diatur walaupun pakai sensi gimana juga. Dan untuk memperkecil kemungkinan miss aim, ya kalian harus benerin dari 3RD% yang ini yang gue bilang tadi. Nah, mungkin sekian dulu guys video dari gue. Semoga latihan close combat ini bisa membuat kalian lebih jago lagi dalam teknik close combat, dan semoga kalian bisa mendapatkan pelajarannya. Kalau nggak ada ya nggak apa-apa, gue cuma mau berbagi pengalaman aja. Sekian dulu videonya. Gue Safa Dimas, last but not least, always positive and stay humble. Semoga bermanfaat. See you next time and cheers.